Wah, wah, wah. Dian, Dev. Pagi-pagi udah nongkrong aja berdua. Ya, iya ngajak-ngajak lagi? Wah, iya dong. Ini kita mau ikut gabung. Wah, oh, enggak. Saya cuma penasaran, kalian minum apa sih? Ini, lagi minum kombucha. Seger banget, Mike, pagi-pagi. Seger banget? Dian suka nggak? Suka banget dan banyak varian rasanya nih, Mas Mike. Aduh, kelihatan nih dari wajah kalian ya. Semangat dan seger-seger. Tapi pasti. Sebelumnya saya sapa dulu, sahabat di rumah ya. Boleh. Okay. Selamat pagi, sahabat. Apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan selalu ingat terapkan protokol kesehatan ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Nah, pagi-pagi memang bikin seger dan semangat kalau kita meminum teh kombucha. Ini hasil fermentasi. Sama seperti topik kita kali ini, hidup sehat ala fermentasi. Makanya kita akan berbincang dengan pembuat teh kombucha, yaitu Septi Haryani. Butuh setahun bagi Septi Haryani untuk menyadari pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman sehat. Hingga akhirnya perempuan kelahiran Jakarta tahun 1983 ini mendirikan rumah fermentasi di tahun 2017. Ia lantas mengembangkan fermentasi kombucha, minuman tradisional asal Asia Timur yang baik untuk kesehatan. Lewat rumah fermentasi, Septi membuat varian rasa kombucha seperti jahe madu, kayu manis madu, lemon, kelapa muda, leci, hingga serai. Ia pun membuat produk kombucha untuk kecantikan seperti perawatan kulit. Dan selain berproduksi, Septi juga kerap menggelar workshop mulai dari membuat dan mengelola kombucha hingga budidaya SCOBY atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Wah, wow, pasti sahabat di rumah penasaran kan? Ini ada banyak banget nih sekarang di rumah saya ini. Ada banyak varian ya, Mbak Septi ya? Betul. Ini apa aja nih variannya? Nah, ini kita ada varian macam-macam dari rempah-rempah dan juga buah-buahan. Yeah. Nah, kita ada leci, ada lemon, kelapa muda, ada juga yang ditambahin sama kayu manis, jahe. Serai juga ada ya? Serai juga ada. Basicnya kombucha ini untuk? Untuk, sebenarnya untuk pencernaan. Dia untuk meningkatkan imun tubuh kita, ya kan? Untuk detox tubuh kita. Nah, apalagi ya, teman-teman yang bermasalah dengan BAB gitu ya, ini bagus banget, ini solusi. Tepat, jitu. Iya, betul. Solusi bagus banget untuk teman-teman yang bermasalah pencernaan. Karena kan kalau apapun yang kita makan itu kan semuanya ada di situ ya. Nah, untuk bersihin pencernaan kita itu bagus banget, Mike. Ya, itu teh kombucha ini. Betul. Ya. Nah, ini apa yang menjadi tujuan dari kamu ngadain webinar, pendidikan soal fermentasi, ini apakah salah satu tujuannya juga? Jadi aku tuh seneng banget mensosialisasikan ke teman-teman. Gimana sih cara bikin kombucha itu? Pada dasarnya sangat mudah. Kalau Mike bisa bikin teh manis ya, pasti Mike bisa bikin kombucha. Kayak tadi aku bikin kombucha gitu ya, cuman bikin teh manis seperti biasa, seduh tehnya gitu ya. Terus tinggal kasih bibitnya aja nih bibitnya. Kita bilangnya SCOBY. SCOBY itu, SCOBY itu Symbiotic Culture Bacteria and Yeast. Nah ini kalau tanpa ini kombucha nggak akan jadi, Mike. Tapi pasti ada tipsnya dong supaya membuat teh kombucha, kan kata Septi tadi semua orang bisa bikin teh kombucha gitu ya, yang sahabat di rumah ya. Nah tapi banyak banget teman-teman saya yang bilang banyak yang gagal gitu loh. Nah sebenarnya bikin kombucha itu kan mudah ya. Yang pertama yang perlu diketahui adalah pastikan peralatan semua dicuci dengan bersih. Udah gitu bisa direbus dengan air panas atau disiram air panas supaya bakteri atau kotoran hilang ya. Tidak itu, mengganggu proses fermentasi betul, itu sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua menggunakan bahan-bahan yang sangat berkualitas. Contoh tehnya gitu ya. Cari teh organik, gula organik kalau bisa, betul. Ya kan. Terus sama dengan air mineral, jangan pakai air keran gitu ya. Kadang masih ada loh, Mike, masih ada orang lebih yang hemat ya. Bener jangan. Jadi pakai air mineral. Nah yang ketiga, pastikan suhu ruang juga penting. Jadi pada saat fermentasi itu letakkan di tempat yang tidak ber-AC, karena dia butuh suhu yang hangat gitu. Jadi kalau ber-AC dia tidak akan berproses gitu. Nah dan sirkulasi udara juga perlu supaya tidak lembab gitu pada proses fermentasi.
Dan itu sih Mike, gitu aja sih, sesimpel itu gitu ya. Beberapa tips yang sangat penting yang semoga bermanfaat ya ketika sahabat di rumah mencoba membuat teh kombucha. Nah gimana kok pagi ini Mbak Septi coba membuat lagi, varian apa yang mau dipertunjukkan ke sahabat di rumah? Aku mau bikin cinnamon honey, kayu manis madu nih. Waduh, ini sahabat di rumah saatnya. Ya, kalau emang ada kesempatan, ada alat-alatnya juga, bahan-bahannya, monggo bisa diikuti ya. Sudah siap ya? Siap. Oke, sambil bersiap-siap, saya ingatkan ke sahabat di rumah, jangan kemana-mana. Karena usai jeda, kita masih akan kembali dengan makanan fermentasi sauerkraut. Wah, penasaran kan? Kayak tetap di makan cerdas luar biasa. Sekarang kita lihat bagaimana Mbak Septi membuat kombucha kayu manis. Kayu manis. Ini dimasukkan dulu ya. Iya, ini jadi kayu manisnya hanya cukup dimasukkan aja kayak gitu. Terus aku masukin madu biar lebih, ini kan kombucha kan asam ya. Jadi biar ada manis-manisnya tuh aku kasih madu. Gak usah banyak-banyak ya, buat perasa aja dikit. Oke. Nah. Dan tinggal aku tuang kombucha yang udah jadi difermentasi 7 sampai 14 hari. Nah, kebetulan aku selalu bikin 10 hari. Jadi lebih enak. Jadi kombucha tuh kalau semakin lama semakin asam. Jadi kombucha itu kan dibilang 7 sampai 14 hari karena setiap orang itu kan punya perbedaan selera. Iya, kan? Iya. Jadi mau ada yang asam banget betul. Atau yang enggak. Iya, nah, ketika 14 hari karena kan kita tadi menggunakan gula ya, Mak. Nah, gula itu sebenarnya bukan buat kita. Jadi teman-teman itu enggak usah khawatir, gula itu buat proses fermentasinya. Jadi pada takut nih, ah gula bahaya, malah buang sehat kok pakai gula gitu ya. Nah, intinya si gula itu bukan buat kita tapi untuk proses fermentasi gitu, untuk si makanan si scoby. Si bakterinya, oke. Nah, ini sebenarnya belum jadi, Mike. Jadi ketika kita bikin ini, kita harus tutup dulu rapat. Nah, ini untuk supaya difermentasi selama 48 jam. Oke, 2 hari ya? 2 hari. Nah, dan ini nanti hasilnya akan lebih sparkling atau bersoda. Oke. Nah, kebetulan aku udah bikin yang udah jadi nih. Oh, mana? Udah 2 hari lalu aku bikin. Nah, ini dia. Nih, waduh. Mau cobain Mike? Boleh dong, kita kasih. Hey guys, hai. Dian Dave, ini tugas Anda mencoba kombucha apa tadi? Kayu manis, madu. Oke, silakan, silakan. Boleh. Dikasih aja Mbak, coba. Cobain, silakan. Oh, ya, terima kasih. Ini kita buka dulu. Buka dulu. Waduh, ini langsung kasih tahu ya rasanya seperti apa. Oh, kalau dilihat dari bentukannya sih enak ya. Mbak Septi ya? Seger banget, Mai. Seger banget. Seger ya? Seger banget. Ada bunyi yang mana? Biar makin seru kan? Coba. Coba. Tuangin dulu. Wow. Oke. Okay. Juga. Kita cobain duluan ya. Iya, cobain duluan ya. Saya hanya menonton aja. Menonton. Biar lebih seru, kita bikin iri sekalian. Oh iya, iya. Iya. Kayak nambah nih. Wah. Nambah dong, lihat aja nih udah berapa gimana yang kita rasanya, buka. Iya, rasanya. Rasanya gimana, Dev? Dev dulu. Yang masih seger banget ya kan. Apa namanya? Berasa banget sodanya juga. Terus habis itu rasa kayu manisnya itu juga dapat banget sama intinya perpaduannya pas. Kayak gitu sih, seger. Dian? Ini kan karena teh difermentasi, jadi untuk rasa-rasa seperti memang ada gitu, tapi tetap segar dan bisa diterima oleh tenggorokan gitu loh. Jadi light banget sih buat minum. Waduh, itu dia di kombucha kayu manis madu karya dari Septi Haryadi. Makanan probiotik itu kan mengandung enzim yang membantu memecah belah. Proses yang penting itu adalah peremasan, salting, dan massaging.